Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara menginvite teman kalian untuk masuk ke server Discord, guys. Entah itu server Discord kalian atau server Discord orang lain atau server Discord yang kalian udah join di dalamnya. Nah, langsung aja yuk ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah. Nah, setelah itu kalian buka Discord kalian, guys. Nah, di sini Ko Tutorial udah buka Discordnya Ko Tutorial. Nah, untuk menambahkan teman kalian ke dalam server Discord yang udah kalian masuk di dalam server Discord itu, atau kalian udah masuklah di dalam server Discord. Misalnya di sini Ko Tutorial tuh udah masuk ke dalam server Discordnya Ko Tutorial sendiri. Nah, dan di sini Ko Tutorial mau ngajak nih teman Ko Tutorial untuk masuk ke dalam server Discord ini juga. Caranya gampang banget. Kalian pilih server Discord yang kalian ingin invite teman kalian. Misalnya di sini Ko Tutorial bakalan pilih yang Ko Tutorial. Jadi kita pilih ini. Setelah itu di samping nama servernya ini kan ada titik tiga. Kalian pilih titik tiga. Nah, setelah itu kalian pilih invite. Nah, ini ada gambar orang dan ada tanda tambah atasnya. Kita pilih invite. Nah, udah, kalian tinggal pilih teman mana yang ingin kalian undang ke server Ko Tutorial atau ke server yang kalian udah join di dalamnya. Misalnya kita bakalan invite The Tutorial. Ini kita bakal invite The Tutorial. Nah, udah, setelah itu suruh teman kalian untuk masuk ke dalamnya. Nah, di sini Ko Tutorial ada HP satu lagi untuk memberikan contoh ya. Nah, kalau kalian udah mengirim undangannya ke si The Tutorial ini, suruh teman kalian untuk membuka pesan yang kalian kirim, yaitu pesan yang berisikan tentang undangan masuk ke dalam server. Nah, caranya gimana? Kalian suruh buka teman kalian, buka Discordnya, woi. Nah, setelah buka Discord, kalian suruh buka pesan. Nah, tandanya pesan masuk gimana, Bang? Di bagian samping sini ada itu tanda plus 1 atau tanda pesan 1. Kalian suruh teman kalian untuk buka. Nah, setelah itu kalian suruh buka pesannya. Nah, ini ada pesan dari tutor 01, kita buka. Nah, pesan itu adalah invite atau permintaan pertemanan atau permintaan join Discord ke server Discord Ko Tutorial. Jadi, suruh teman kalian untuk join. Nah, langsung aja join. Join, yes. Dan tada, teman kalian udah satu server Discord bersama kalian, yaitu server Discordnya Ko Tutorial. Nah, udah deh, kalian bebas bisa ngobrol atau chattingan atau chat obrolan di server Discord yang sama dengan teman kalian. Misalnya di sini kalian ingin ngobrol di ngobrol satu, join voice. Ya udah, tinggal join aja. Join di ngobrol satu, ayo kita mabar gitu misalnya. Nah, udah tuh. Nah, kalian bisa lihat kan di sini kita udah ngobrol bareng tuh. Tuh, bisa ngobrol bareng. Nah, kayak gitu guys, caranya invite teman kalian agar bisa di satu server bareng kalian di Discord, guys. Nah, mungkin sampai segini aja videonya Ko Tutorial. Jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request tentang video tutorial lainnya, kalian bisa komentar di bagian bawah video ini. See you di next video. Semoga video ini dapat membantu kalian. Bye bye.